Tahun depan, PT DI akan mulai pengiriman 9 helikopter Bell 412CPI ke TNI AD. PT DI akan memulai pengiriman 9 helikopter Bell 412CPI kepada TNI AD. Pada tahun depan, total nilai pengadaan helikopter serbu ini mencapai 183 juta dolar Amerika atau setara 2,5 triliun rupiah. Dilansir dari laman Katadata pada tanggal 27 November tahun 2019. Bell 412CPI merupakan produksi perusahaan aviasi asal Amerika, yakni Bell Textron Incorporation, sedangkan PT DI akan merakit persenjataan, yakni Gatling Gun dari Dillon Aerospace dan peluru dari PT Pindad Persero. Proses perakitan bakal memakan waktu 6-24 bulan. Setelah itu, PT DI akan memproses kelaikan operasi dan melatih pilot serta teknisi TNI AD. Dengan seluruh proses, helikopter Bell 412CPI paling cepat baru bisa diserahkan pada pertengahan 2020. Mudah-mudahan di pertengahan tahun depan bisa dikirim, ucapnya, kata Vice Presiden Sales PT DI, Ibnu Bintarto di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu tanggal 27 November tahun 2019. Ibnu mengatakan saat ini dua unit 412 EPI telah dikirim oleh Bell dan ditempatkan di kantor operasional PT DI di Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 5 unit 412 EPI akan dikirim pada 2020. Sementara, 2 unit lainnya masih dalam proses manufaktur di AS. Proses perakitan juga memakan waktu, karena pemerintah baru memberikan dana awal pada Desember tahun 2019. Kami beratnya di sini harus beli barang-barang dulu. Sementara dana dari pemerintah belum masuk, kata Ibnu. Hingga saat ini, PT DI sudah mengirimkan 63 helikopter Bell Series kepada para pelanggannya di Indonesia. Tak hanya itu, perusahaan plat merah itu ikut memproduksi beberapa komponen helikopter Bell, termasuk tail boom, door assembly dan lainnya untuk helikopter Bell 412CPI dan Hui 2. Ujar Vice President Business Development and Marketing PT DI, Gatot Mulya Pribadi. Bell 412EPI memiliki dua mesin Pratt dan Whitney PT6T9 Twin Pack. Helikopter ini mampu mengangkat beban pada saat lepas landas hingga mencapai 5,3 ton. Adapun beban yang dibawa Bell 412EPI dalam penerbangan hingga 3 ton. Helikopter ini juga memiliki Full Authority Digital Engine Control. Pada perangkat avionik, Bell 412EPI mengusung teknologi kontrol penerbangan 4 akses serta instrumen kokpit kaca penuh yang disebut Bell Basics Pro Integrated Glass Cockpit System. Please like, share, and subscribe.